Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita bawa kereta, lepas tu mari di kawasan Bapu Yakring. Pak Tani adik akak tiba-tibanya mari nampak satu buah kereta. Dah kereta Rodani muak kereta adik akak. Dia ni mari tepuh lembu di kawasan Kampung Bapu. Dah lembu ning ni dekat-dekat nak mati. Maka pihak tuai bawa kereta saat ini, dia pakai buat keputusan semelih lembu selalu dah adik akak. Kereta ni punuh banyak boleh kira juga lah. Kita pergi dengar suara orang tepuh lembu. Malam ni lagu mana? Goyang hekal lah mana sikit? Lakon hotel dah. Habis main mana naik kereta? Naik kereta main mana? Kita main hajai untuk kereta hajai. Main masalah ya. Kita tahu lah ni dia pecah kereta apa ya. Tahu kereta lagi. Tepuk kereta lah. Tapi aku tengah. Oh tu? Aku tengah. 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 Lepas tu lembu ni main kat mana? Kau nung kau ni? Gitu. Kita lagi tiga sana. Pak kereta punuh kuat tak? Banyak tak? Habis lah. Kereta biar dia jauh buluh tak tu. Ah, pagak juga tu. Ah, teruk juga. Mana? Dah tu punuh ya. Oh, takut dah orang ni. Papi nampak kau yang tepuh ni? Nampak lah. Lagu mana tadi, Pak? Eh, dia tengok ni kan? Oh. Rumah mari pak kereta dok lain sini, bukan dok lain dekat dah lek ho. Kita turun punuh ya. Oh, jadi kereta sendiri pun slow dah lah. Kita kan. Kereta ya bang. Kereta tak ada slow dah ali. Oh. Dia nak slow tak leh dah sampai ya rakyat yang dekat dah. Oh. Okey dah. Lepas lembu tu kan lepas dah nak lembu nak lepas dah ni. Oh, lembu ni dok tu batas ke kan? Dok lek sana nama ikut ni. Tengah agak mai ikut. Oh, jadi dia dok belah lek tu lembu lakah mai ikut ni. Sama ikut ni. Oh, Pak Yoh tak boleh nak break dah lah. Tak break dah. Kalau kita dah tak break dah. Kalau break kan kata bungkisnya. Kita tu buat bunga sebab pun nak balik dah kita. Oh. Nak pun teruk hak kereta lembu kita. Nampak belegung kan ni? Oh, nampak. Adalah. Mari mana ni? Saya. Oh. Mari dah lah nak ambil lembu patelung. Oh, mari ambil lembu patelung. Dia mulai apa muncul dah. Dia mulai. Kita tak mati dah. Oh, ni. Kalau tak mulai dia tahu kosong-kosong itu. Kalau tak semulai dia jauh. Kalau we mulai dia dah boleh kira. Oh. Ya. Dah tu eh kereta tu mana tu bagi ye pergi lembu je kena ingat benar di batas ni. Yalah semua dah. Kita ada ke 14 kalau lembu pergi tu ingat lah. Oh yalah. Janganlah. Yalah. Bukan sebut gua tu kalau lembu tu je. Yang mengenai sombong tu. Pas ni dia berlaku gini enggak dia yang mengaku mai salah. Salah tu tak ngaku dia mau memetak kasi. Gue kereta tak sedap. Oh. Dia mati back ni pun ya kata kelaku gue dah. Kepada Allah Ta'ala kita kena tobat lah. Yalah. Ada orang yang main lembu je nak mikir nak pakat fikir, pakat kira gitu. Wah, tapi hakikat kau tengah matah gini kau jangan sama sekali. Kita rumah lembu sah, mikir juga. Nak petelung tak wati. Pupuk dah cuba saat ni nak kontrol kereta nak lekat tu ungu ya. Oh, dok tu kok kalau ada kontrol pakai sugu kereta ya juga. Sugu kereta ya rok laju matah ni. Ada itu penuh matah ni. Ayo muak kereta. Macam macam common ไม่มี เลย นะ ini tu baru ini tu kereta tu maka lelah ning ni adik akak lembu ning ni bekas kena semelih ke apa siap dah lah. Untuk nak ambil daging ni pergi makan ataupun nak pergi bagi ke ikut lah adik akak. Tapi nak pesannya nak bagi sesiapa hak pera lembu ke apa tu, jangan duk pera di tepi batas ataupun di tepi tembok lah. Nanti berlaku kemarin.